Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hyster Wheel. Official store HSR yang ada di daerah Ciputat, namanya Kick Off. Nah, ini ada alamatnya di bawah sini dan nomor telepon. Kalau kalian mau ganti-ganti masih nggak tahu mau kayak gimana, kalian chat aja dulu nih nomor di bawah sini, curhat dulu. Nah, video kali ini gue akan mereview beberapa velg yang ada di line up HSR di ring 17 ya. Kenapa gue mau review ini? Karena di sini juga kebetulan banyak banget ada beberapa barang-barang yang fresh, yang baru keluar. Nah, langsung aja kita coba review. Coba deh. Dari sekian banyak velg di belakang gue, yang mana? Oke, yang sebelah sini dulu. Boleh nih. Nih, ini adalah HSR Minas. Ring 17, lebarnya 7, offsetnya 42. Nih, warnanya, dia ini warna apa ya? Dibilang bronze bukan. Dibilang gold bukan. Nah, ini tuh kalau misalnya kita kasih namanya semi-matte bronze ya. Jadi kalau misalnya bronze itu biasanya identik dengan warna yang lebih agak gelap, ini agak sedikit cerah nih, agak sedikit glow up, soalnya udah skincare-an velgnya ya kan. Nah, untuk PCD-nya sendiri dia available di 400 dan 114 ya. Ring 17 400 dan 414. Bisa buat mobil apa ya? Honda Jazz masuk, City Hatchback, Yaris, Baleno Hatchback, terus Vios, terus Avanza, Avanza Xenia and the Gang. Avanzanya tapi Avanza yang lama ya, bukan all new ya. Karena yang all new udah berubah, dia udah bukan 4 lagi. Kalau untuk modelnya ya, ini udah sering banget kita review HSR Minas ini, line up dari NX series, yang dimana dia itu konsepnya adalah lebih mengarah ke racing ya. Kenapa racing? Karena nih, lihat nih, dia berdiri dari, dia itu ada 6 spokes, 6 spokes ya, yang dimana kalau lu pakai velg ini, rem lu itu bisa lebih dingin ya. Kenapa? Airflow ya. Airflow ya? Bener ya airflow ya? Jalur angin lah ya. Apalah itu istilahnya lah. Jalur angin, jadi banyak angin yang bisa masuk ke bagian dalam pengereman kita, ke kaliper kita, jadi lebih cepet kaliper itu untuk lebih adem gitu. Apalagi kalau misalnya kalian suka ngebut-ngebut nih, weng, tiba-tiba ngerem mendadak, shit gitu kan, itu kan remnya pasti panas. Makanya kalau kalian suka ngebut, pilih velgnya jangan yang model-model ketutup semua gitu. Carinya yang kayak gini nih, model-model racing kayak gini. Ya, ini udah oke, ini satu. Nah, selanjutnya dari sini coba kita geser ke arahnya yang lebih-lebih elegan dikit. Nih. Ini HSR Le Mans nih, ring 17, lebar 7,5. Offsetnya 45. Ini double PCD juga, 400 dan 414. Kita ngomongin model. Kalau kita ngomongin model, ini gue suka. Ya, dia apa ya, ngebangun karakter mobil itu menjadi lebih elegan nih ya, apalagi dengan perpaduan warnanya. Face-nya dia warna grey, sedangkan di bagian lips-nya itu dia dikasih machine lips atau ya polish lah ya, biasa kita dengar istilahnya. Jadi digabung pakai ban bullet warna hitam tuh jadi kayak nyala gitu ya. Ini kalau untuk mobil-mobil warna apa ya, bagus ya, warna grey kayak gini nih bagus juga nih, kan ada banyak. City Hatchback ada warna grey jazz, ada kan. Yaris juga ada, ini bagus nih. Ya. Kalau ini dia banyak nih spokesnya nih. Spokesnya model-model akar. Nah. Bang, bagus nggak bang kalau ngebut-ngebut pakai velg ini? Sebenarnya sama aja bagus. Cuman bedanya, karena ini terlalu banyak nih, nggak seperti tadi HSR Minas. Jadi dia udara yang masuk itu mungkin agak sedikit lebih dikit dibandingkan sama yang modelnya model-model racing. Ini model elegan sih, boleh nih. Ya, ring 17, PCD 400, 414. Worth it buat dicoba. Jangan lupa datang dulu, coba dulu tempel ke mobil kalian. Cocok nggak ya kan? Kalau cocok, bungkus. Nggak cocok, cari yang lain. Nah, tadi satu udah, dua ada. Sekarang coba kita main yang ini nih. Nih. Ini boy. Ini HSR Sasebo.
ring 17, lebar 7,5, offsetnya 35. Beuh. Ini model kayak gini, ini jatuhnya nih model-model kayak retro ya. Nah, kalau dari tadi kita ngomongin 400 dan 414, kali ini Sasebo ini dia single PCD di 5x114. 5x114 itu tuh bisa kayak BRV, HRV, terus all new Avanza, all new Xenia, Veloz, all new Veloz, sorry. Terus all new Livina juga bisa, Expander masuk. Ini sih sebenarnya dia ada yang 4x100 nya juga deh. Cuman ini ready-nya sekarang adanya di 5x114. Untuk desainnya udah apa ya, jadul banget gitu kan, kayak misalnya kayak retro banget. Lalu disupport juga dengan warnanya yang polish gitu ya. Ini kalau misalnya kalian pegang, dia tuh kayak ada teksturnya gitu loh, tekstur bulat gitu. Nih, alurnya ada alur-alur kecil-kecil kayak gitu. Udah gitu ditambahin lagi di sini ada ripet-ripet. Jadi benar-benar kayak apa ya, mendorong kesan elegan dan retronya tuh kuat banget. Nah, cakep. Nah, untuk selanjutnya, nih. Ini HSR Bali G, ring 17, lebar 7,5. Offsetnya 45, PCD-nya double dia. 400 dan 414, ya. Udah tahu kan mobilnya apa aja? Ya sama lah kayak yang tadi. Ini cuma bedanya adalah ini proses dalam menentukan desain, proses dalam menentukan warna. Kenapa? Karena balik lagi, modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. Jadi, apa yang menurut gua bagus belum tentu bagus buat orang lain. Apa yang menurut orang lain bagus belum tentu menurut gua bagus. Balik lagi, kita modifikasi buat apa? Buat nyenengin diri sendiri apa nyenengin orang lain? Kalian yang jawab. Nah, kalau si Bali G ini, dia itu keunggulannya adalah dia memiliki warna yang hampir sama dengan OEM look, yaitu adalah dual tone, ya kan? Black and polish. Nah, banyak loh. Banyak juga kalangan-kalangan mereka yang suka, gue pengen ganti velg, tapi gue mau tetap tampilannya tuh seperti OEM gitu ya, kayak OEM look. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan nih. Ya, warna hitamnya bagus, perpaduannya bagus. Nih, kalau untuk dari desainnya tuh dia kayak matahari tengah terus muncur kemana-mana. Untuk desainnya juga bagus banget. Udahlah. Ayo, para bapak-bapak. Soalnya biasanya yang suka model-model warna two-tone seperti ini tuh bapak-bapak. Biasanya loh, tapi nggak mesti. Kadang-kadang ibu-ibu juga sama ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau dari tadi modelnya gitu-gitu aja, ya ini sekarang gua kasih pilihan. Kalau dari tadi lebarnya sama semua rata, ini lebarnya belang. Nih ya, cocok bagi mobil-mobil penggerak belakang yang pengen roda belakangnya tuh kelihatan lebih kokoh gitu kan, lebih bulat, lebih montok gitu. Nih HSR Perugia 17, lebarnya 7,5 dan 8,5, offsetnya itu 35 dan 38 bagian belakang. Jadi kalian gak perlu takut, wah nanti terlalu keluar, enggak. Karena offset depan dan belakangnya pun juga berbeda. Nah, salah satu keunggulannya lagi adalah dari desainnya ya. Desainnya itu dia dopnya itu ditutup ya. Walaupun dia memiliki double PCD 400 dan 414, tapi orang gak akan pernah tahu, orang gak akan bisa lihat. Kalau kalian dari kemarin sering dengar ada berita pencurian velg segala macam, ini bisa menghindari pencurian velg ya. Karena mereka harus buka dulu nih, di sini ada kunci rahasianya. Mereka harus buka dulu dopnya, baru bautnya dibuka-buka segala macem. Nah, warnanya cakep banget sih. Dulu gue pernah pakai velg model kayak gini buat Avanza. Pakai bannya 205, 45, ring 17. Cakep bro. Depannya lebar 7,5 ya kan? Udah lebar tuh. Belakangnya kita kasih lebih lebar lagi. Montok banget lah pokoknya. Tapi untuk penggerak roda depan juga menurut gue gak apa-apa sih. Boleh-boleh aja, malah lebih berat nggak ya? Ya pasti akan lebih berat ya, karena akan narik. Tapi ya balik lagi sih, selera dan kebutuhan. Jadi lu atur dah, selera lu yang mana, kebutuhan lu yang mana. Gue cuman ngasih referensi aja boy. Yaudah, abis HSR Perugia ini gue mungkin akan, kita akan review yang mana lagi nih? Yang mana? Ini. Wow. Ini namanya HSR Dolok. Ring 17, lebar 7,5, double PCD, offsetnya 40. Nah, ini kalau dari segi warna, ini warnanya tuh ya warna kesukaan bapak-bapak lah. Apa namanya? Dual tone ya. Black polish. Nah,
Cuman gue demen dari velg ini adalah modelnya nih. Modelnya sedikit berbeda ya. Dia bukan hanya dia memang mengakar. Ini kan kayak akar gitu ya, kayak pohon gitu kan, set berdua gitu. Tapi di bagian lipsnya ini disambungin lagi. Tuh. Jadi benar-benar kayak berbentuk semacam apa ya? Bola. Bunga. Oh iya juga ya. Bentar lagi Valentine nih. Kita kasih bunganya bunga velg kayak gian. Ini bagus nih. Ini PCD-nya double PCD, bisa pakai di beberapa mobil city car Jepang ya kan? Avanza, Xenia, Brio pakai ring 17. Bisa sih, tapi gua enggak mau. Balik lagi kebutuhan gua butuh di ring 15 aja. Ini gede-gede. Terus model udah cakep, warnanya cakep. Udah deh, lu tinggal datang ke toko, terserah lu mau datang ke toko yang mana. Di seluruh official store HSR tentunya ya. Jangan di sembarangan velg, di sembarangan toko. Terus fitting. Coba ini mobil kalian. Ya. Wuling 400 ya? Bukan ya? Ah, oh, enggak tahu lagi, sama gua juga lupa. Itu dan gua akan review satu velg terakhir untuk episode kali ini. Pilihan gua jatuh ke velg ini. Tara. Nih. Ini velg pilihan gua terakhir untuk di episode kali ini. Ini adalah NE2, ini NE3 ya. Ini NE3. Spesifikasinya ring 17, lebarnya 7,5 dengan offsetnya itu adalah 45. Offsetnya 40 nih, 40. Double PCD, 4100 dan 4114. Ini sih modelnya sporty banget ya. Modelnya sporty tapi warnanya enggak aneh-aneh. Jadi dual tone. Black Police. Nah, tuh ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada juga bapak-bapak, aduh saya suka desainnya sporty. Tapi warnanya tuh hitam gitu kan. Matte kayak gini. Ya udah, nih kita kasih Black Police dan ini lebih dominan ke polisnya. Jadi kalau misalnya dipasangin ban, bannya kan hitam tuh. Tetap bentuk velgnya kelihatan. Ya, jangan mahal-mahal tapi nanti velgnya enggak kelihatan gitu kan. Tetap bagus, tetap bisa. Ini modelnya udah terbaik sih. Itulah beberapa pilihan dan masih banyak lagi. Ini ada ring 17 banyak banget di toko. Nanti kita akan coba ulas lagi. Coba deh. Kalian mau gua ulas velg tentang mobil apa atau ring berapa segala macam, kalian komentar di bawah. Nanti coba kita akan bikinin. Segitu dulu video kita kali ini. Thank you untuk Kick Off udah kasih kita buat bongkar-bongkar tokonya nih. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah Ciputat, Pamulang dan sekitarnya nih, di bawah sini ada Kick Off Official. Nah, untuk kalian warga Ciputat, Pamulang, Tangerang Selatan sekitarnya nih, ada Instagramnya di bawah sini, Kick Off Ciputat. Langsung aja curhat ke sana, datang fitting-fitting, cobain dulu. Jangan lupa manfaatin benefit dari HSR, yaitu gratis nitrogen, gratis tambal ban, dan gratis apa lagi, Bal? Balancing, bener. Saking banyak bonusnya tuh gue sampai lupa gitu. Gue Adira sendiri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.